Halo Mas, balik lagi bersama 24 Garage. Nah, ini dia Mas. Nah, ini dia. Nah, jadi saya akan ngedobrak ini. Oh, Mas pasti bakalan kaget banget ya. Kaget banget ini. Terus saya akan nunjukin dulu nih. Waktu ya. Nah, ini saya agak miris ya. Agak miris banget dengan ini gitu. Karena gila ini parah ini, parah banget pokoknya. Nah, jadi kalau Mas penasaran, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Omer. Thank you. Nah, ini saya dapat dari Tokcil ya, jadi toko mainan gitu. Nah, ini sebenarnya dapat dari teman saya sih, ngasih tahu. Om, bukan ngasih tahu sih, ada nge-share di grup. Udah. Kok ini error semua gitu. Nah, Om nanti akan lihat di itu deh. Di mana? Di short saya, short YouTube saya itu nanti akan saya tayangin. Biasanya sih sebelum ini ya, sebelum tayangan ini keluar pasti udah ketayang gitu. Nah, itu gila, itu parah banget, sumpah itu parah banget. Nah, jadi Omas bakalan ketawa dan lucu banget gitu. Nah, oke, okay, saya langsung aja. Ini Omas. Parah. Nah, ini dia. Nah, ini adalah Hot Wheel yang sangat-sangat fake banget ya Omas. Nah, tuh ya. Di sini tuh. Harga cuma 13 ribuan Omas. Parah kan Omas. Tuh. Gila gak ya Omas? Udah gitu error cut lagi ya Mas. Iya kan? Race day tapi cut bawah belakangnya seperti ini. Nah, kalau ini oke lah, betul effort cutnya yang ini gitu. Nah, itu gimana tuh Mas? Kan parah kan ini, gila ini. Apa? Ya sebenarnya bukan salah tokonya, bukan, tapi ini adalah yang bikinnya ini parah ini. Ya tetap lah ya. Ada SNI-nya lagi ya Mas. Mas bisa bayangin gitu. Nah, jadi ini parah banget yang nge-fake ini. Ini fake banget. Oke. Okay. Nah, jadi kita akan dobrak salah satunya dulu, yaitu Porsche dulu ya. Yang out lo. Kita akan dobraknya. Oke, okay. Harganya cuma 13 ribuan, Mas. Mas bisa lihat nih. 13.500, Mas. Nah. Dari cut ya ampun. Ini cutnya lembut banget, Om Mas. Bukan seperti cut-cutnya apa? Cut-cutnya itu ya premium ya. Nah, terus yang tadi saya bilang ini tulisannya Hot Wheel pula gitu kan tuh. Ada car culture-nya juga gitu. Tapi dari cetakan emang jelek banget. Dari cetakan itu lihat jelek banget tuh. Parah ya. Parah banget. Nah, kita kan bandingin sama mobil aslinya. Saya mumpung alhamdulillah saya ada gitu. Nih ya, tuh. Nah, kita akan coba bongkar Omas. Oke Omas, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di 24 Garage. Subscribe Omas. Nah, kita dobrak aja Omas ya, jangan lama-lama. Ini kayak gini, gak boleh lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya gak recommended banget untuk beli ini Omas. Tapi kalau untuk bahan custom mungkin ya, mungkin boleh lah untuk bahan custom ya. Jadi Omas mau cari bahan custom silahkan gitu. Nah, cuman kalau untuk bahan apa? Bahan apa sih namanya? Untuk bahan koleksi no kayaknya, Mas. Oke, kita bandingin dulu. Oke. Dari besarnya, Mas, beda banget ya. Ya, beda. Agak besar yang fake. Agak besar yang fake. Terus kita deketin ini. Agak besar yang fake. Terus untuk tamponya Oke, sama aja sih, sama, cuman nama agak beda garisnya aja ya. Cuman ini agak kebesaran, Mas. Besar banget untuk tamponya tuh. Terus kastrolnya kelihatan banget jeleknya, ya kan? Terus 356-nya. Dari ban aja juga beda, Mas. Gede banget ban ini. Ya kan? Tuh, sama ini juga. Tuh, sama juga nih Mas. Ya. Yeah.
dari belakang agak gede ya Mas ya, emang sepertinya agak gede banget si fake ini. Nah terus dari depan juga sama, parah banget nih Mas, sumpah. Kok warna sih hampir mirip ya, hampir mirip, mirip banget malah tuh, tuh warna. Gila ini warnanya mirip banget pula. Terus untuk apa kacanya beda banget, ini warnanya clear dan ini hitam banget, sampai nggak kelihatan dalamnya. Makanya saya penasaran banget isinya apa. Nah kebetulan ini baut ya, ini yang akan kita bongkar semua ini. Dan ini plastik dan ini besi Mas. Gila ya, beneran ini gila banget nih Mas. Tuh, nggak ada sampai belak di bawahnya pun juga nggak ada, nggak ada ini nggak ada apa, nggak ada apa tulisannya gitu. Oke. Cuma cetakan mirip sih, mirip banget ini. Usaha yang bagus banget ini untuk ngefakein Hot Wheel ya. Ya nggak masalah sih, cuman ya nggak tahu itu gimana undang-undangnya. Oke, nah seperti itu Omers. Nah jadi Omers, jangan ya, jangan beli yang fake ya, tapi beli yang ori gitu Omers. Ori itu keren banget, pegangannya juga beda banget tuh Omers. Meskipun ini apa ya, kita lihat deh nih. Nah ini juga nih, ini adalah seri reguler ya, maksudnya seri reguler nih, coba kita bandingin. Emang lebih ringan ini Omers gitu. Nah jadi beda banget dari bahan ini aja, kayaknya beda banget almu ini, tipis banget tuh lihat. Nah makanya saya penasaran banget, saya akan buka ini Omers. Nah jadi jangan halangi saya untuk membuka ini Omers, saya akan buka ini Omers. Oke oke, jadi Omers ya, saya agak ketawa-ketawa lucu gitu. Nah ini juga sama nih, ini kan dari ini ya, dari harusnya dari interior ya ini ya. Nah cuman ini enggak, ini kayaknya nyatu. Oke, kita akan coba bongkar ini Omers. Nah, makanya kalau untuk bahan custom kayaknya boleh deh, untuk bahan custom ini mau dibikin apa gitu silahkan Omers. Untuk ukuran bannya kayaknya ukuran ban karet deh, dan ini untuk ukuran ban karet juga gedean yang ini Omers, tuh tebalan yang ini tuh lihat, iya kan tebalan ini. Nah Mas, gila ya, niat banget ya, sumpah niat banget. Nah ini bannya, nah kalau sama bannya si siapa, Facebook mirip ya Omers ya, tuh lihat ukurannya sama gitu untuk lebarnya, cuman untuk apa diameternya, cuman kalau untuk lebarnya lebih lebar ini Omers. Jadi seperti itu ya Omers ya. Nah jadi Omers jangan ketipu ya Omers, beneran ini jangan ketipu. Premium harga 13.500, itu premium apa itu ya. Oke, kita akan bongkar ini, saya akan ambil obeng dulu, mana obeng saya akan cari dulu Omers. Oke Omers, jangan kemana-mana, tetap di 24 Garage. Omers balik lagi bersama 24 Garage. Nah kita buka Omers ya. Oke, bisa, alhamdulillah. Oke, jadi Omers gak perlu-perlu lagi ya ngeripet ini dengan mudahnya di. Saya penasaran ini dalamnya itu seperti apa gitu Mas. Makanya kita buka aja Mas ya, kita bongkar tuntas ini. Oke, ya betul, sesuai dengan dugaan saya, ini nggak ada apa dalamannya Mas. Tuh dia langsung seperti ini, ya kan Mas. Dan ini kenapa harus ada ini? Oke. Oh jadi dia langsung ini ya, langsung nembak ke di sini ya. Oke. Jadi seperti ini Omers. Nah terus untuk bahannya, tebalnya sih lumayan sih Omers. Tuh, kekuatannya lumayan. Main lah, kalau buat custom boleh lah ini Omers. Ya, nggak buat koleksi sih. Oke Omers ya, jadi seperti itu. Jadi udah saya tunjukin bedanya apa.
ya beda banget, yang jelas beda banget ya, dalamannya juga beda ini tuh ya kan, bisa Omas lihat. Nah jadi Omas kalau mau beli silahkan beli yang original ya Omas, jangan yang gak original ya 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 Omas ya. Oke Omas, sekian, nanti kita next lanjut yang si RSD nggak jelas itu. Jelas sih, jelas. Oke ya, oke Omas ya, kita balik lagi bersama 24 Garage. Nah jadi Omas jangan lupa untuk like dulu dan subscribe video saya, serta berikan komentar ya Omas, berikan komentar apa sih yang akan kita unboxing nextnya Omas. Oke, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam gas, bye Omas. Belum pernah tutorial ini ya, seperti ini, ntar kita coba.